Berikut hasil Princess Sirivana Fari Thailand Masters 2024 babak 32 besar hari kedua tanggal 31 Januari 2024. Sektor ganda putra. Hasil pertandingan peringkat 89 asal Thailand, Thanadon Punpanich Wachirawit Sothon, kalah 0-2 melawan peringkat ke-20 asal Indonesia, Rahmat Hidayat Yeremia Ericio Ceyaco Prambitan, dengan skor akhir 15-21, 19-21. Sektor ganda putri. Hasil pertandingan peringkat 138 asal Polandia, Paulina Hankiewicz, Cornelia Marczak, kalah 0-2 melawan peringkat ke-36 asal Amerika, Francesca Corbett, Alison Lee, dengan skor akhir 6-21, 8-21. Sektor tunggal putri. Hasil pertandingan peringkat 56 asal India, Malvika Bansod, menang 2-0 melawan peringkat ke-63 asal Peru, Ines Lucia Castillo Salazar, dengan skor akhir 22-20, 21-8. Sektor tunggal putri. Hasil pertandingan peringkat 13 asal Thailand, Ratchanok Intanon, menang 2-0 melawan peringkat ke-57 asal Malaysia, Karupatevan Letchanaa, dengan skor akhir 21-13, 21-9. Sektor ganda campuran. Hasil pertandingan peringkat 19 asal Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, menang 2-0 melawan peringkat ke-38 asal Cina Taipei, Poliwei, Chang Qinghui, dengan skor akhir 21-12, 21-13. Sektor ganda campuran. Hasil pertandingan peringkat 6 asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Thairat Tanachai, menang 2-0 melawan peringkat ke-45 asal Malaysia, Choong Hon Jian Go Pei Ke, dengan skor akhir 21-7, 21-14.